Halo guys, welcome to Oka Disney. Aku Johan Oka. Salam kenal semuanya. Oke, kembali lagi video yang kali ini review barang unik part 2. Yang belum nonton part 1 bisa nonton sebelumnya ya. Yuk kita langsung mulai ya dah. Oke, barang pertamanya alat pemotong kertas. Nah, aku udah siapin kentangnya, jadi kupas. Nah, lalu dipotong ini nanti kayak bentuknya kentang goreng padang itu. Coba ya, nanti coba. Ini kentangnya ini, ya masih di sini. Tekan. Lalu coba ya. Wah, udah. Keren dia. Oh, jadi kayak kentang goreng kan. Tapi kalau waktu ditekan itu agak susah ya, mungkin harus kukus dulu ya supaya gampang ya. Ada. Jadi ini tinggal digoreng. Jadi kentang goreng. Barang kedua ya, alat jagung serut. Ini lucu, bentuknya kayak mouse ini. Isi ya. Ini aku udah siapin dagu. Masih coba. Ini cara pakainya. Aku bikin dia. Wah, keren ya. Praktis ini. Eh, satunya. Nah, ini jagungnya diserut kan. Wah, praktis ya. Oke, barang ketiga, alat pemotong apel. Ini aku udah siapin apa. Alatnya ini betulnya apa ya? Ini dari sini ditekan sama seperti kertas tadi. Kayaknya agak sulit ya. Oh.
Keren ya. Wah. Keren yuk. Rapi ya. Inilah sih makan. Praktis ini, jadi gak perlu kupas apa asur berarti. Jadi ini seperti tatakan, jadi orang-orang juga ambil. Terima kasih. Oke, selanjutnya alat pemotong pisang. Nah, aku udah siapin pisang. Kita buka ya. Caranya gampang, ini cuma ditekan aja sama seperti pemotong apel ya. Sipai ya, tuh gampang ini, soalnya bisa kan lebih lembek daripada apel, jadi lebih gampang potongnya. Selanjutnya barang alat pemotong telur. Ini aku udah siapin 2 telur rebus. Nah, kita coba ya. Aku nggak yakin bisa pakai, soalnya ini terlalu tebel. Harusnya pakai kawat. Kalau pakai kawat, jadi lebih gampang potong telurnya. Coba ya. Hampir. Ratakan dia. Bisa potong cuma gak rapi. Juga harus benar ya. Harusnya pakai kawat. Kalau pakai kawat lebih rapi. Oke, selanjutnya bagian sini ya. Ini alatnya. Tekan. Gak tahu bisa apa kayaknya. Ya, dua. Pecah ya. Hasilnya ini. Tapi tetap gak rapi. Jadi menurutku, kalau mau beli ini harusnya kawat, jangan ya ini terlalu tebel, jadi potongnya gak rapi, tidak rekomendasi. Jadi ini gak cuma es batu, bisa buat coklat atau puji jelly dengan huruf abjad ini ya.
A few moments later. Oke, es yang sudah jadi. Oke guys, review barang ini pas duanya sudah selesai. Nah, dari 6 item ini aku paling suka itu alat pemotong apel, praktis banget ini. Jadi kalian cuma tinggal tekan langsung makan. Yang kedua ini alat parut jagung, parut. Jadi cocok buat jagung serum. Oke, terima kasih ya sudah nonton video ini. Jangan lupa like sama wajib subscribe, harus ya wajib. Sama nyalain lonceng untuk notif video baru supaya kalian tidak ketinggalan video aku. See you next video. Bye bye.